Halo semuanya, welcome back to Malala Journal. Kali ini kita mau ngopi-ngopi di Rui Coffee di Bintaro. Kita lihat yuk kayak apa coffee shopnya. Ini dari tadi aku udah nyobain namanya es kopi susu Rui Coffee ya. Yuk kita tes. Nah ini menurut aku enak banget. Manisnya pas, susunya pas, kopinya enak. Aku recommended deh. Kayaknya nanti aku bakalan take away juga buat pulang. Karena menurut aku enak banget, cocok dan seger juga ya di siang-siang ini. Pas kita minum kopi nah. Recommended. Next, aku mau cobain cafe latte yang hot dari Rui Coffee. Nah, kita buka ya. Ini lagi ada latte artnya ya. Nah, kalau aku kayak gini lebih enakan langsung diminum. Gak pakai gelas kaca, benar-benar. Jadi tadi cafe latte-nya nggak dikasih cangkir atau gelas gitu ya. Jadi di cup yang take away gitu. Mungkin sih supaya sehat juga, maksudnya supaya aman buat pengunjung juga. Oke, jadi kita tuh sengaja gitu ngambil posisi yang di luar di outdoor. Walaupun dia juga punya indoornya nih si Rui Coffee, tapi kursinya bangku-bangkunya sedikit. Sedangkan kalau yang di luar itu udaranya terbuka ya, jadi lebih nyaman juga. Kemudian distancing juga, jadi antara satu meja sama meja lainnya juga berjarak gitu ya. Jadi berasa aman juga kalau kita mau ngobrol dan ngopi-ngopi atau nongkrong di sini. Ini aku pesennya mango lemon mocktail ya. Oke. Kayaknya seger ya, Nah? Seger sih kayaknya. Dia dikasih ada lemonnya di dalamnya. Kelihatan nggak ya? Nggak terlalu kelihatan sih, cuman seger. Enak sih, pokoknya manisnya pas. Rasanya kayak rasa permen karet double mint yang kita biasa makan. Oh iya? Jadi ada mint-mintnya tapi nggak mint banget. Padahal nggak ada ini ya. Nggak ada mint-nya ya? Nggak ada mint-nya. Terus
pas diminum seger. Seger ya? Nah, kalau kayaknya ngantuk nih pas banget. Pas banget ya kalau ngantuk kalau ya. Ngantuk yang tidak peminum banget. Kopi iya, ya. Betul. Enak sih, aku rekomendasinya. Rekomendasi ya. Sip. Kita ngintip juga yuk, Legato Gelato kayak apa? Lokasinya masih di Taka House di sebelah Rui Coffee. Ini tadi kita pesan Legato Gelato masih di bagiannya Taka House si Rui Coffee. Ini tadi rasa bubblegum sama vanilla. Wow, kayaknya enak nih. Kita coba. Tapi udah agak meleleh gitu ya. Soalnya tadi kebanyakan foto-foto ya, konten-konten ya. Ini rasa apa dulu ya? Yang depan ini kayaknya bubblegum. Bubblegum, oke. Enak, segar. Bubblegum ya. Bubblegum. Terus yang belakangnya? Belakangnya vanilla. Mantap. Sini. Okay. Dan ini cuma 2 scoop 30.000 aja. 2 scoop 30.000 ya. Sip. Berarti nasi Legato Gelato ini adanya di Taka House yang bareng-bareng sama Rui Coffee juga ya berarti ya. Jadi dia satu tempat itu namanya Taka House, ada Rui Coffee, ada Lato Gelato apa? Lato Gelato, Legato. Legato Gelato. Sama ada Brule. Oh, ada Brule Mama Gigi tulisannya sih tadi. Oke. Recommended satu lah ya. Satu lagi tuh. Po Bintaro. Po Bintaro. Oke. Sekian dulu ya vlog ngopi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thanks for watching and see you in the next video. Bye.